Dari Langkawi ke negeri Perlis, singgah sebentar di Wang Kelian. Dan sekarang saya berada di Wang Kelian. Kalau kita duduk kat atas viewpoint ni, kita boleh nampak lah satu Perlis. Ni yang dikatakan Indra Kayangan tu. Dia di atas awang-awangan. Nampak berkabus dia. Macam atas kayangan. Hei, lapak lah. Nanti cari siapa boleh masak. Pukulah gendang, kulit kerbau, dalam majlis tari menari. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Fendi. Ya, bila sebut pasal makanan, semua orang tahu. Tahu telan, tahu makan. Sebenarnya, makanan Malaysia ni mempunyai kisah dan juga sejarahnya yang tersendiri. Ikuti saya, Fendi, dalam Resepi Tok di Negeri Perlis. Setiap makanan ada kisahnya. Mai ikut saya. Perlis, kami mai. Panas betul Perlis ni. Betul lah orang kata. Lagi utara, lagi hangat. Patutlah boleh tanam harum ni. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Fendi, dalam Resepi Tok Istimewa di Negeri Perlis. Tu dia. Hari ni saya akan jumpa dengan seorang tok yang cukup. Dia pandai lipat-melipat. Nak tahu lipat apa? Mari kita jumpa dengan dia. Assalamualaikum. Ketupat palas atau ketupat pulut ialah ketupat yang menggunakan daun pokok palas sebagai pembungkusnya. Sesuai dimakan bersama gulai daging, rendang ayam, cicah susu dengan gula pun sedap juga. Proses nak masak ketupat palas ni, mula-mula kita kena masak beras pulut dengan santan. Lepas tu kita buat lipatan awal daun palas ni sebab apa kita nak bentukkan daun palas tu terlebih dahulu. Bila pulut dah masak, kita dah boleh masukkan pulut ke dalam daun palas yang telah dibentuk tadi tu. Tang ni mencabar sikit lah. Nak mengayam dia bukan senang. Salah-salah bungkus jadi ketupat betina pula. Ketupat palas memang terkenal sebagai menu hidangan hari raya. Tapi di utara Perlis ni, sangat biasa sebagai hidangan sarapan pagi. Awal-awal pagi orang Perlis dah makan pulut. Kalau dekat KL, boleh beli daun palas dekat pasar. Memang ada jual. Tapi dekat Perlis ni, kita nak cari sendiri dengan Mak Ngah Zaini. Dia akan bawa saya pergi cari daun palas dekat ladang getah. Orang Perlis ni pandai. Sambil-sambil tanam getah, dia tanam juga daun palas. Senang nak raya nanti boleh buat ketupat. Tak payah gaduh nak beli dah. Dan ni dia pemandangan dekat Perlis pagi-pagi. Fuh, berkabus. Maklumlah. Perlis negeri Indra Kayangan. Di bawah kayangan. Nampak berkabus cantik. Syahdu, Mat. Oi, itu dia. Mat Ngah. Bawa saya masuk hutan. Hutan getah. Nak pergi Noreh ke apa ni, Mat Ngah? Kita nak pergi ambil daun palas lah. Daun palas? Oh, kena cari. Dia memang duduk dalam hutan getah. Ya, kebanyakan dalam pokok hutan getah lah. Selalunya sebab dia sejuk kan. Dia ni impik-impik dengan pokok getah. Dia memang tak boleh tanam-tanam kat luar ke apa? Tanam kat luar tu boleh-boleh juga. Tapi pokok dia tu orang kata apa, mengembang dan berduri. Dia ada kering? Sesuai lah di dalam-dalam macam ni. Kalau tanam kat luar, dia kering ke tu? Tanam kat luar tu dia kering-kering. Tapi pokok dia tu rimbun. Tak satu lagi, tak kering, orang ambil. Orang ambil kita sedekah. Oh, sedekah. Dah hari-hari ambil, teruk juga. Jual lah pula. Jual pula. Ni kot ni? Kalau kot ni, pokok dia banyak. Dia ni daun palas. Ni, boleh ni? Yang tu ambil lah buat kipas. Tak boleh pakai. Ni kalau kat sini memang tanam ke apa ni? Biasanya, pakcik-pakcik ni dia tanam lah. Yang banyak tu ada yang dia perjual. Tapi pasal apa kita masuk hutan ni kena pakai macam ni? Nyamuknya. Nyamuk banyak. Patutlah orang Noreh dia pakai benda ni. Tak mau kena getik dengan nyamuk. Mana dia tahu? Jumpa lah. Kan dia? Tu daun tu. Yang tu tak boleh pakai tu. Ni tak boleh pakai. Allah mak. Macam ni tak boleh pakai lah. Dia ni untuk
nak buat kipas boleh lah ni. Buat kipas boleh lah. Oh dia kena ambil yang tengah-tengah yang tu. Yang tengah-tengah yang bulat tu. Yang pucuk buat. Ya, yang pucuk. Buka. Betul lah. Ada palas dia kena buka-buka tu. Bukan ambil buka air buku tak boleh. Yang mana orang? Rasanya pokok ni daun dia di dalam-dalam lagi. Yang atas ni di atas. Bukan. Boleh. Atas ni boleh satu. Ya. Ini dia pucuk daun pala. Ya. Yang belum dibuka yang dan baru diambil lah. Tapi sebenarnya daun pala ni pun kalau kita nak ni pun kita kena buka-buka dah dulu kan. Ya, nak buka untuk mencepatkan ketuk je. Tu dia, tu dia, tu dia. Jangan buat buat. Okey. Orang lama tahulah yo bau tak apa nak tahu. Lepas tu nanti kita kena buka-buka dia juga kan? Ya, kena buka. Kita kena jemuk dululah untuk menyenangkan. Ni kalau satu pucuk ni boleh berapa biji? Itu ikut ni banyaklah kalau banyak dia punya ni banyaklah ni. Oh, banyak bijilah dia saya dia pun tak sama kat dalam ni kan. Ya, dia ada kecil besar ni. Ada kecil besar. Mungkin dalam 11 boleh ni, 11 biji, 15 boleh lah. 10 ke atas lah. 10 ke atas lah. Ni kalau duk jual berapa ni satu pucuk ni? Satu pucuk ni maksimum dia kita katalah RM1 lah. RM1. Oh. Lepas tu nak bungkus teruk tu. Ya, betul. Bungkus teruk. Baik kita tengok ada lagi tak ada kita ambil. Lepas ni kita boleh buat ketupat palas. Cari yang macam ni je. Oh, tu dia. Cantik tu. Ni kena potong sikit tu, panjang sangat. Panjang tu kaki dia. Panjang kaki dia nak buat apa? Oh, ni dia punya ni lah ni. Dia punya tadi, daun dia lah. Tu. Goyang-goyangkan untuk muka dia. Baik kita tengok satu jadi lah bagaimana. Jom, palah. Dia kena koyak atas ni kot, Teh. Ya, koyak. Gunakan ni. Ya. Itu dia. Lama tak buat apa ni. Tupat palah ni besar tu dia. Boleh tu. Besar ni. Kalau lebih besar, dia koyak pula kan. Ya, betul. Koyak. Buang pulut dah, Teh. Besar sangat kami koyak. Sebab apa pulut. Rugi. Lepas tu dia kena gulung-gulung pula kan. Tak mau bagi dia apa. Nak dia, bagi dia terbuka. Buka. Dia kalau kita ambil hari ini pun daun tak apa lah. Dia kena ambil hari ini daun dia buka. Kita buka dia suka pecah. Tu buka hari ini daun, lepas tu esok orang bungkus. Biasanya macam tu lah. Buat apa lah. Di sini ada lagi ni. Ada lagi. Ambil. Ni dia. Ni kalau macam ni 20 ketik boleh lah. Boleh lah tu. Nak makan satu family lah tu, keluarga tu okey lah tu. Ya, kita bagi keluarga yang kecil tu boleh lah. Jangan ambil banyak-banyak sangat. Nanti orang boleh nak makan juga. Orang nak boleh nak ambil juga. Okey. Nampak Pak Long kau ambil habis, bagi habis. Memang kita jalan-jalan ni. Tengok ada kita ambil. Memang dia kena ambil yang pucuk dia saja. Ya. Oi, cantik dah. Tu dia. Pokok yang terpekat. Boleh. Itu dia caranya. Ni pun dah banyak ni. Macam mana? Boleh ikut tu? Ikutlah boleh lah tu. Boleh lepas ni kita pergi buat ketupat palas. Saya nak belajar bungkui jadi ketupat jantan ke ketupat tino. Kan dia ada jantan tino. Ya, betul. Sat lagi saya salit. Ada galah, ada tak galah semua ada. Ada galah, ada tak galah. Nanti kita belajar ada galah tak galah tu. Jom. 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 Ada galah, ada tak galah. Baik. Kalau tadi kita pergi ambil daun palas dia tu. Daun palas kita tengah kena buat apa? Kena jemuk sat. Kita jemuk sat untuk kita mudahkan buka dia. Kalau tak nanti dia koyok-koyok kan? Ya, betul. Daun palas kena jemuk sat. Lepas tu kita kena buka daunnya dulu. Selepas tu kita sediakan beras pulak. Ni beras pulak ni. Beras pulak sebanyak 1 kilo. Ni 1 kilo? Tu dia. 1 kilo dia santan setengah kilo. Santan 1 kilo. Ni beras pulak nak sebentar bagi. Beras pulak dekat apa polis ni. Siam. Beras siam. Ni wangi. Ni mesti lemuk dulu ni. Ni nak pergi basuh dulu ni. Kita basuh dulu. Okey, kita basuh dulu. Kita cuci-cuci dulu. Lepas tu nanti baru kita masak dengan santan tu lah. Cantik. Baik. Kak
mana? Ah, masuk. Dah belah sana je. Ha, kat belakang. Maklumlah orang kat sini dia pakai pam ayak. Dia kalau buka ayak ni dia sana sudut lah. Ha. Selaga ke apa tu? Tangki. Baik-baik. Pahit? Pahit juga. Tapi kalau tak pakai ayak, tak ayak kuat. Slow. Oh, ayak slow. Ni kita beras pulut ni, dia cuci macam beras biasa ke apa? Macam beras biasa. Ha? Macam beras biasa. Orang dia kata boleh cuci sekali ya, dua kali. Tak boleh pergi sampai tiga kali. Kan? Lalu ketupat kepala ni orang nak makan apa, raya-raya kan? Ha, biasanya raya lah. Dia ni dia. Yang ni kita buat, tak ada raya. Tak ada raya, biasa. Biasa pun boleh. Jom. Itu kita masak balik. Oh, baik, kita nak nyalakan api dulu ni. Mangah. Ya. Dia gas tu. Oh, tu dia. Set baik tak punya. Kapur ke tu? Masukkan santan. Setengah kilo. Santan pekat. Tu dia. Pekat sungguh. Ha? Lepas tu tambah ayam lagi. Ayam banyak mana lah. Setengah kilo juga. Boleh dah aku tu. Ha? Boleh dah. Nah, mak ngah dia ni malu sikit. Dia kurang-kurang cakap sikit mak ngah ni. Segar-segar. Eh, tak segar belakang tu. Ha. Ha. Ni tadi siapa nama siapa ni? Mandok. Mandok pula. Tu dia. Orang kampung lah betulah. Tu. Nak pandan. Lebih kurang dalam 3 ke 4 lain tu. Tapi Mak Ndok cakap macam orang Siam tu, Mak Ndok. Tu? Kelantan. Marah dah. Buah garam apa ni? Garam kasar. Garam kasar. Lebih kurang dalam? Satu sudu. Oh, dia macam buat lemang kot. Kena buah garam kasar tu. Okey. Ni? Gula. Gula. Naikkan manis dia lemak dia. Manis-manis lemak dah tu. Kira dekat-dekat utara ni memang Pak Palas memang terkenal sangat lah. Tapi ketupat kepala kat utara ni dia banyak jenis juga. Kalau kat Poli ni lagu mana? Dia biasalah. Ketupat saja. Tanpa kacang, tanpa kacang. Jagung. Tanpa jagung juga. Oh. Ini kita buat ni yang biasa. Kosong lah. Biasa. Kosong. Kalau yang belah Kelantan tu dia ada letak sunding. Ada bubur. Ada juga. Saya pernah jumpa yang kat Poli ni ketupat kepala pulut hitam. Ada. Ada juga. Ada. Dan kalau Mak Ngah ni, dengar cerita masa apa ni? Masa saraya, rajin orang nak order. Ada lah juga. Ada orang nak order lah. Paling banyak orang order banyak orang. Tak menentu lah. Kadang-kadang tu macam terlepas 5 kilo, 15 kilo beras. Lima belas kilo? 15 kilo ni kata kita buat sikit-sikit, kita masuk freezer dulu lah. Kalau kilo beras pulut, boleh buat banyak mana? Sekilo beras pulut ni kita dapat dalam sekilo lebih lah. Berapa biji? Tu, dalam 30 lebih lah. Kalau yang kecil. Kalau yang kecil? Kalau kata yang kecil lagi, mungkin lebih lagi. Wih, kalau bulat, kalau kat kayu boleh sampai kat banyak tu. 500 biji tu. Biasanya macam tu lah. Dia lah. Konok lah. Sonok dengan tak sonok, sama banyak lah. Pasal apa? Sonok waktu kita dapat. Tak duit ya. Tak sonok waktu kita letih. Dia letih tu lah. Tu dia. Tapi tak apa lah. Bagi orang makan, Pak Palas ni bagi mereka rasa. Budak-budak muda sekarang ni, tahu tempat tu. Tapi tak tahu lah nak buat. Ni dia cerita dia. Kami pi tadi nak ambil dia Palas pun, orang kata nyamuk belambak dah tu. Siap apa gantung buat nyamuk lagi lah. Tempat Palas ni sejak tahun bila dah. Kecil-kecil dah ada dah apa? Kecil-kecil dah ada dah. Kecil dah ada dah. Tak ada lagi dah ada dah. Sedap ada dah. Sedap-sedap dah ada dah. Sedap-sedap dah ada dah. Okey, kita masukkan beras. Ha, Mak Ngah. Keluar-keluar apa kata dah ada dah. Kalau Mak Ngah lah ni umur apa tadi? 57 tahun lebih. Ketupat kepala ni dah ada dah. Dah wujud dah noh. Wih, lama juga lah ketupat kepala ni. Sebab saya pun ada buat juga masa kecil-kecil. Tapi saya tak tahulah ketupat kepala peralih ni sama ke dengan yang belah apa sebamprai. Sama kan dengan Kedah, sama ke? Sama. Tak sama? Kelantan. Ha, Kelantan tak sama lah. Kelantan dia boleh makan terus pulut. Macam ni makan terus? Dia masak. Dia bagi masak betul. Oh. Masak betul lah. Yang ni kita masak setengah ya kan? Lepas tu nanti kita nak kukuih pula ke rebuih pula? Kita rebuih lah. Kita rebuih lagi cepat. Bagus. Nampak tu? Orang lama ni. Dia ngam-ngam. Dia punya santan, dia punya ayak dia ngam-ngam. Oh, cantik. Kacau sampai kering. Dia pulut ni dia sat je no. Dia tak ada ayak banyak kan. Ayak tak banyak. Sat lagi ayak tak kena lagi.
dia apa dia lembek. Tu dia tadi saya duk kacau. Mangah. Okey. Tak lekat tu. Elok ni. Semua santan elok, semua cukup. Dia okay. Orang kata sukatan dia ngangam cantik ya, elok, betul. Dia tak lekat kat kuali nampak tu. Ya. Memang tak tipu nampak tu, tak lekat tu. Bukan sebab kuali ni juga. Legend. Tak, sama je. Ah. Boleh angkat lah tu. Boleh angkat lah? Ya. Oh, tu dia. Mari kita angkat. Okey, masuk dalam ni. Baik. Oh, tu dia. Ui! Dia memang masak macam ni lah? Setengah masak? Betul. Nanti kita akan rebuh pula lah. Mak tepat kita rebuh kuih. Kita balut. Rebuh kuih, kita rebuh balik. Okey, baik. Masa rebuh kita boleh tak, apa ni? Masa balut tu yang dia jadi ni kalau dia apa? Lembek sangat susah nak bungkuih kan? Tapi Mak Ngoh duk belajar buat ketupat palang dari umur Allah. Dari... Oh, dah lupa dah. Dah lupa dah. Dari kecil je? 20-an kot. Hah? Lebih kurang lah. 20-an? 30-an? Kira duduk berasingan. Oh. Daripada keluarga. Baru belajar buat? Baru belajar buat. Kira masa remaja-remaja duduk kau tak buat? Masa remaja dah mau ada. Kakak ada. Tok ada. Tak mau buat. Hampa tu dia, hampa ingat. Lepas ni kalau Tok hampa ke, mak hampa ada. Tak ada, baru nak. Tak. Jangan. Masa mereka duduk ada, kena belajar buat dah. Lepas tu nanti, hampa boleh buat sendiri. Macam ni, nampak. Duduk sendirian baru buat. Tapi tak apalah, pandai buat lagi orang tahu. Baik, lepas ni kita nak biar dia asat. Lepas tu kita nak pergi buka daun dia lah. Ya, buka daun dia. Okey, jom kita buka daun. Yang ni kita biar dia asat kat situ. Lepas tu kita boleh bungkui lah. Pulut, suku masak. Tiga suku, saya. Haa, dan sekarang kita nak buka. Buka daun. Daun palas. Daun palas. Oh, nampak berpeluh tu. Sebab apa tadi? Raja kat dapur biasalah lagu tu lah. Ni kita kena potong dululah ni. Dia ada macam ni tau. Dia macam ni. Dia macam ni. Kita tarikkan dia. Dia macam ni. Lepas tu kita akan... Potong dulu. Ni. Potong dulu sampai saya akan tunjuk satu-satu. Sebab saya pun lama dah tak buat benda ni. Tarik satu. Nampak? Tarik. Lepas tu kita akan potong dari ujung ni. Ni ujung ni. Nak bagi dia sama kan? Haa. Bagi dia sama. Baik. Baik, lepas tu. Kita kena buka macam ni. Dia kalau pasal apa? Kalau kita ambil tray kita tak boleh bungkus ya? Tak dia, boleh. Dia ni sikit takut dia pecah. Pecah. Sebab dia tak lembut. Dan dia rapuh lagi kan? Dia rapuh lagi ni. Ingat tu. Lupa mana? Bentuk A. Tu. Tu. Redok. Padahal tadi boleh dah. Itu dia. Tu A. Pasal apa jadi? Ni, tengok. Kan dah. Sini. Ha. Lipat ke situ. Balikkan ke sini. Okey. Balikkan ke sini. Turunkan ke bawah. Turun ke bawah, lipatkan. Turun ke bawah, lipatkan. Saya tak buka lagi daun. Patutlah tak boleh. Daun ni memang kena buka. Kalau tak, dia liat. Lepas tu, bukan liat lah. Dia rapuh. Dia susah nak bentuk. Daun palas. Dan daun palas ni pun naknya... Tak semua daun dekat pokok tu kita boleh ambil. Kita boleh ambil pucuk sah, macam tadi tu. Cantik. Jadi dah. Punya elok. Kita tak payah cuba ni. Okay. Orang lelaki cuba. Dia pada konvoy lah tu. Tu. Pusing tu. Naik ke atas? Yang ni naik? Naik ni. Ke sana? Ke bawah. Ni pusing kot esok? Betul? Betul. Tapi saya nak pusing macam tu. Saya tak mau masuk tu. Baik lah, kena hidung. Kena hidung. Weh, besar sungguh. Kalau tak koyak lagi besar tadi tu. Dia kalau besar sangat, macam ni kita kena koyak sebab kalau tak nanti kita masuk pulut, tak rebuih dia senang pecah lah. Daun palas ni pun dia ada luak dalam dia juga kan. Yang luak ni kita duduk kat luak kan lah. Yang luak ni dia beza dia kita nampak dia berkilat dan dia nampak tulang ni. Kalau yang dalam dia agak licin dia, dia nampak sebat lah sikit kita tu kan. Dia tak licin, tak berkilat sangat lah. Yang ni duduk sebelah dalam lah. Tu dia, jangan terbalik. Ada mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tak apa, mana-mana pun boleh kita balun dia. Tunjuk satu yang betina punya. Baik dia pun tengok. Ni selalu orang Kelantan buat ni. Nampak belakang orang Kelantan tu Fira. Betullah comel orang Kelantan bawah. Tu dia. Tiga kali lipat lah. Buat daun dia panjang. Itu dia. Beza dia. Nampak tu? Beza. Ketupat palas betina
Dan yang ni yang jantan. Nampak? Haa. Beza dia macam ada samping sikit lah tu. Kan? Tapi dapat lah dia ada bau dia yang apa ni orang kata? Aroma dia betul tak? Aroma daun bau. Aroma daun bau. Kalau dia kalau daun kelapa ni, daun nyok ni, dia bau daun nyok lah. Kita tahulah kan? Tapi daun palas ni kalau dengan bukan pulut. Bau daun durian? Tidak. Ya. Kalau daun palas ni dia ada satu apa bau macam kalau kita kukui ke kita kubui dia keluar minyak-minyak tu kan. Dia ada bau. Tu dah dia macam tu yang kita nak tu. Tak apa kita akan buat terus lepas tu kita akan masukkan pulut lah lepas ni. Sat lagi dia apa? Dia penuh lah. Dia kemun tu. Ah, yang tu yang kita tak tahu tu. Dia keluar lagu tu. Tu dia elok. Bang ambil apa? Luar mulai lagi tu. Dia berbeza dengan pulut yang lain sebenarnya sebab menyelerakan. Oh. Kena pula dengan gulai daging lagu ni. Oh, doh.